Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Warawiri Receh. Kali ini saya sedang berada di kawasan Bandara Soekarno-Hatta ya. Mau mereview salah satu hotel yang cukup recommended dari sisi harga dan juga kenyamanan ya. Namanya VIP Hotel Bandara ya, yang berlokasi di Jalan Husein Sastranegara, Kota Tangerang ya. Seperti apa liputannya? Yuk simak terus videonya ya. VIP Hotel Bandara sangat dekat sekali ya dengan Bandara Soekarno-Hatta ya. Dan ini merupakan pilihan yang tepat nih untuk bermalam sambil menunggu jadwal penerbangan berikutnya ya. Jarak dari bandara itu sekitar 3,4 kilo ya. Jadi nggak terlalu jauh banget ya dari bandara ya, sekitar 30 menit lah ya paling lama ya. Sekarang saya mau mulai masuk ke kamarnya nih ya. Areanya sangat mewah sekali ya di area lantai 6 ini ya. Ini terdapat sofa di sini dan juga untuk lantainya sudah dibalut oleh karpet yang cukup menambah suasana mewah ya. Nah, sekarang kita mau room tour ya. Ya, ini kita lihat untuk tipe kamar di standar seperti ini. Ini ada satu bed besar ya, atau double. Di belakangnya ada wallpaper yang khas dari VIP Hotel ya. Lalu ini ada TV 32 in dan untuk minumannya ada dua minuman, teh kopi, gula, dan ada pemanas, teko pemanas. Juga ada mug-nya dua. Dan untuk kiri kanannya itu ada nakas dan ada stiker untuk colokan handphone ya, casan handphone dan sebagainya. Dan ini ada hanger, ada dua hanger di sini, dan untuk narot koper, tas dan sebagainya ada di sini. Lalu di kamar ini ada dua pasang sandal ya, dan safety box. Nah, seperti ini. Lumayan cukup nyaman lah untuk buat teman-teman travelers yang mau ke bandara atau misalkan kemalaman di bandara, bisa untuk nginep di sini ya. Sekarang kita lihat area bedroomnya ya. Nah, bedroomnya seperti ini. Ini dilengkapi oleh wastafel, ada cermin besar di sini dan kloset. Dan untuk showernya masih di area yang sama ya di sini ya. Ada dua handuk ya, shower room di sini, dan ada toiletriesnya, cukup sederhana ya, dan lumayan lah untuk perjalanan bisnis atau perjalanan ketibaan dari bandara untuk transisi. Oke lah. Ada dua gelas di sini, hand soapnya ini, dan sini juga ada colokan untuk listrik ya. Seperti ini untuk area bedroomnya ya. Ya, di sini juga ada, di kamar ini dilengkapi satu set meja yang tidak begitu besar tapi cukup lah untuk teman-teman yang mau duduk-duduk sini sambil kerjain kerjaannya atau apa. Ini cukuplah untuk naruh laptop di sini ya. Ini adalah menu imah kuring yang cukup lumayan terjangkau ya. Dan ini untuk rokok yang kalian malas keluar, beli rokok, beli juga bisa di sini. Dan ini menu untuk di paket murah ya, makanan murah meriah. Ada nasi goreng sama chicken nugget 75.000. Ada sandwich omelet 75. Ini semuanya include iced tea ya. Dan makmur 3, mie goreng dan dumpling goreng 75.000. Cukup menarik ya. Ini adalah pemandangan dari kamar hotel saya ya di lantai 3. Langsung ke area jalan ya. Nah, sekarang saya mau tes kapasitas atau kecepatan internet ya di sini ya. Oke.
cukup bagus ya, high speed nih. 70, di atas 70 ya. Untuk downloadnya juga di atas 70 dan uploadnya 90 malahan. Wah, hebat nih. Nah, sekarang saatnya untuk breakfast ya. Ya, pagi Mbak. Dari 353 ya. 353. Kalau menurut saya dengan harga yang sekitar 400 ribuan ini untuk menu sarapannya cukup lengkap ya. Dan enak-enak nih rasanya ini. Pagi minta omelet aja ya. Ya. Jika kalian nginep di sini, ini ada fasilitas free shuttle hotel to airport ya, ataupun sebaliknya ya. Dan gratis ya, ini untuk tamu hotel dari Pep Hotel ini ya. Nah, gimana? Cukup lumayan kan hotelnya? Demikian review saya untuk Pep Hotel Bandara ini. Terima kasih buat Sobat Travelers yang sudah menonton video saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.